Perum Jamkrindo memfasilitasi dua usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk ikut serta dalam pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft 2017. Event tahunan ini kembali digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta selama 5 hari terhitung sejak Rabu 26 April 2017. Dua UMKM mitra binaan PKBL Perum Jamkrindo yang difasilitasi keikutsertaannya dalam Inacraft 2017 adalah Gitar Media asal Solo dan Delava asal Nusa Tenggara Barat. Gitar Media memproduksi berbagai macam alat musik seperti gitar, sedangkan Delava menjual kain tenun Nusantara. Yohanes Suprianto, pengrajin sekaligus pemilik Gitar Media, mengatakan keikutsertaan dalam pameran Inacraft yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo ini membuka peluang untuk menambah pelanggan. Bagaimana tidak, ribuan orang dari dalam dan luar negeri berbelanja setiap hari di pameran tersebut. Untuk ikut pameran Inacraft ini, kami difasilitasi sama Jamkrindo sebagai mitra bisnis, sehingga kami difasilitasi untuk bisa datang ke Jakarta sini mengikuti Inacraft 2017. Untuk Inacraft ini, kita tahu kalau ini event nasional ya, jadi kita bisa dapat customer dari semua provinsi di Indonesia yang datang ke sini, bahkan dari luar negeri pun datang ke Inacraft. Jadi sangat bermanfaat bagi kami untuk promosi, untuk penambahan customer, perluas penjualan. Suprianto mengaku sangat senang menjadi mitra binaan PKBL Perum Jamkrindo. Karena bukan hanya disuntik modal, mereka juga diberi akses ke pasar nasional maupun internasional dengan diikutsertakan dalam pameran Inacraft 2017. Hal senada pun disampaikan Lala, pemilik Delava. Ia sangat antusias ketika ditawari oleh Perum Jamkrindo untuk ikut dalam pameran Inacraft 2017. Dalam pameran tersebut, ia pun bisa menggait banyak pelanggan baru untuk kain tenun yang dijualnya.